Yummy. Guys, welcome back to Winner's Kitchen. Hari ini saya bersama Yola dan Flora. Yola dan Flora. Yep. Kalian ini siapa? Coba diperkenalkan lagi. Kita dari Duo Chubby. Ulang. Kenapa? Semuanya tangannya di sini. Iya. Oh, gini. Iya. Duo. Ulang ya. Duo Chubby. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, oke. Duo Chubby mau bikin apa hari ini? Kita mau bikin nggak tahu apa roti ya pokoknya kita mau bikin cemilan dari roti yang itu gampang banget bikinnya dan rasanya manis jadi rotinya tuh diapain rotinya nanti kita kasih namanya kamu tahu karamel tahu yep nanti itu adalah roti dan karamel jadi diapain ya gitu. Yes betul sekali tahu bikin roti popcorn jadi ini nyuri-nyuri ide dari popcorn tapi pakai roti bener, gitu ya biar lebih unik oke. ini kayak kalian lebih tahu daripada saya karena saya nggak pernah bikin itu sama sekali ya kan saya bisa kebayang cuma nggak pernah bikin step-stepnya apa saya nggak tahu saya serahin ke kalian ya yang dapurnya okay. Ya yang penting jangan dibawa pulang ya barang-barang oke okay? Siap, ya. siap kita tuh sebutin dulu kali bahan-bahannya apa yang pertama yang paling penting tuh roti terus apa lagi habis itu kita butuh gula pasir habis itu kita butuh ini apa sih yes ini apa namanya? Butter. Terus habis itu kita daun bawang. Enggak sayang. Oh enggak. Ini siapa yang briefing aku sini? Siapa yang kasih tahu? Sorry. Kenapa ditaruh di sini? Kita ada tomat segala di sini loh. Iya. Enggak pakai popcorn, enggak pakai popcorn, ham popcorn telur itu enggak pakai. Enggak. Kita cuma butuh roti. Gampang banget. Roti, gula sama butter ya. Sama ada satu lagi yang lupa. Kita butuh air buat bikin karamel. Oke. Butuh air berapa banyak? Kira-kira? Sedikit aja, nggak nyampe satu galon kok kak. Oke, sip, boleh lah. Oke. Jujur aku nggak bisa masak ya guys, jadi di sini tuh aku asisten gitu ya. Oke. Tapi aku mau kamu yang potong dong, coba. Ah, potong. Ya. Kamu potong mau bentuk apa sih? Bentuk hati bisa nggak? Bisa. Jangan dong. Oh, jangan kesusahan ya. Iya dong. Kamu potongin dari tengah dulu. Dari tengah. Iya. Kamu bagi dua. Hati-hati jarinya. Hati-hati. Bagus juga potongannya. Emang sebenarnya aku udah bisa sih. Hati-hati jari jempolnya apa di belakang begini. Ya gini. Oh gini. Iya. Nah. Oke. Yes. Terus sebelah situ. Sebelah sini. Iya. Putus. Gak apa-apa. Apa-apa. Berarti dia mau berpisah dengan temannya. Oke, yang berpisah saya ambil ya, saya makan. Oke. Terus gitu. Hati-hati jempol kamu. Oh, gini kamu ya. Bisa coba kamu deh nyontoh. Contohin ke teman-teman yang benar lagi gimana nih? Bukan yang benar sih. Aku ngeri aja ngeliat jempol kamu. Oh, sorry. Soalnya jempol kamu. Ini kan namanya first time ya. Enggak apa, tapi lumayan rapi buat first time. Iya. Yeah, good job. Thank you, Kak. Tepuk tangannya untuk aku yang first time untuk Bapak. Thank you. Oke, okay, Flo mau ngapain dulu nih? Ini habis itu kita biar aku nyalain. Lagi motor motor. Iya. Kita nyalain. Kita akan diputar. Iya. Apinya kecil aja ya, biar nggak gosong. Tapi kok kalau aku yang potong rotinya gepeng ya? Karena kamu pencet. Harusnya digimanain? Gak apa-apa sih. Oke. Ini udah nyala apinya? Udah, tapi emang kita pakai api kecil aja. Tapi dia mulai tuh, udah mulai bergerak. Iya. Iya kan, kelihatan. Lagi nunggu panas. Lagi nunggu panas, aku mau nanya nih, Flo. Kenapa sih kita mau bikin ini? Kenapa yang manis-manis? Kenapa nggak yang asin-asin coba? Karena kita habis makan, kita makan tadi gurih-gurih ya. Ya tadi kemarin-marin udah gurih-gurih ya. Yap, betul banget. Sekarang kita mau bikin yang manis. Kenapa dessertnya dong penutupan? Soalnya kita manis juga. Sama kak, apa kakaknya juga manis? Sini kakak. Saya nggak manis. Betul. Ini boleh nih masukin dikit-dikit ya. Jadi dimasukkan dari bawah aja biar nggak cepet hangus. Biar pakai tangan dua aja diangkat gitu ya, biar nggak. Ini kamu masukin sini. Kita nggak pakai telur. Hah? Kamu mau makan karamel pakai telur? Oh, karamel nggak pakai telur. Karamel pakai apa? Karamel pakai apa dong kalau nggak pakai telur? Saya juga pikir pakai telur. Hah? Enggak dong. Hah? Yakin? Iya dong. Kamu bener nggak pakai telur? Aku udah kepedean, keren. Nih, cuma di... Apinya saya naikin dikit ya, biar dia lebih cepat. Oke. Oke. Yang penting nggak hangus aja. Iya. Aku selagi lagi nunggu ini ngapain nih kira-kira? Kamu mau ikut mau coba aduk-aduk nih? Kamu mau yang kerjain yang lain aja? Ada nggak?
Gak ada yang dikerjain lagi nih. Gak ada yang dikerjain, kita kan bikin cemilan gabut. Oh, kalau karamel gak di mangkok dulu? Enggak. Gitu guys. Iya. Kamu mau cobain aduk-aduk nih. Yang penting semuanya gantian. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Iya. Ini fungsinya untuk apa? Biar jadi crunchy dari rotinya sendiri. Jadi kayak popcorn gitu ya? Yes. Jadi kering ya? Mungkin kalau teman-teman di rumah ada apa namanya pakai oven ya berarti ya? Pakai oven bisa. Langsung kayak potong-potong sekalian masukin aja ke oven. Buat cari garingnya. Benar. Kalau umpamanya yang satu satunya nggak bisa, cuma kalau pakai microwave doang. Iya benar. Pakai air fryer pun juga kalau di rumah ada. Nah, pakai air fryer lebih. Dibalik dulu aja. Oh, gosong gitu. Iya, kalau apinya. Ini enggak gosong ya, guys. Ini enggak gosong. Ini konsepnya emang begini. Ini namanya charcoal. Iya, dan ini karena kita langsung iniin tanpa ini. Itu konsep, bukan enggak enak. Karamel itu ada rasa-rasa pahit-pahitnya sedikit memang sebenarnya. Bukan cuma manis. Aku mau coba gitu. Mau coba begini. Jangan ditumpahin ya. Santai-santai, oke? Liatin aku ya. Jangan didorong ke depan, didorong ke atas. Didorong ke atas dikit. Iya. Semangatin aku, Bang. Ayo. Bisa enggak? Nah, begitu dorong. Ini pipiku bergetar sebenarnya. Iya, dorong ke atas, tarik ke atas. Ini kayak maju mundur tadi benar. Ya kan? Majunya. Hah. Ya, benar enggak? Hampir. Coba lagi, coba dikit lagi. Hah. Lebih berani. Lagi. Dia lemes, guys. Keren. Kalau karamel butuhnya apa biar aku siapin? Nih. Gula. Yap. Ini gula ya. Yes. Terus? Butter. Nah, dilihatin gulanya. Butter. Ini butter. Terus kita butuh air. Airnya yang dibutuhin tuh berapa mili? Enggak, kita nggak butuh sebanyak ini. Oh enggak, iya. Ntar mah jadi sop ya, kalau segini ya. Kamu mau bikin teh dong nanti? Iya. Gimana? Ini udah kira-kira? Kalau dipegang pakai tangan? Udah sih. Udah ya? Boleh dipinggirin sedikit ya? Boleh. Oke, ini buat bikin. Mau bikin tadi apa? Karamelnya. Karamel. Ya? Oke. Gimana bikin karamelnya? Pertama. Buka tempat gulanya. Yes. Cari sendoknya. Cari sendok. Sendoknya di sini. Oke. Okay. Ya. Terus sini, kamu mau tuangin gulanya. Oh iya, notes ya, guys. Jadi kalau kalian bikin karamel, apinya jangan besar juga. Oke. Okay. Ini karamelnya bakal gosong dan rasanya pahit doang. Oke. Okay. Ini sebelum masukin apinya nyala atau enggak? Enggak. Dari mati dulu aja. Oh, dimatiin dulu. Oke, segitu. Ini nggak boleh langsung aja. Jangan seperti ini. Jangan ditiru. Ini untuk profesional ya. Kalau langsung masukin, contohnya Yola. Cukup. Salahin dulu pakai air. Yang kedua air ya. Kita pakai sayur nggak? Sayur manis boleh. Jadi permen. Permen bayam pernah cobain nggak kamu? Permen bayam pernah cobain nggak? Nggak ada. Udah, nggak tahu namanya. Aku di prank lagi. Kan ada tuh yang apel dicelupin ke karamel ya. Nanti mungkin kita bikin brokoli di sini. Brokoli. Boleh. Ini kita pakai sayur enggak sih seriusan? Enggak ya. Kita inovasi baru. Kamu mau pakai daun bawang atau mau pakai sayur? Pakai gimana kalau umpamanya kita cobain ya? Terakhir ini ada kemungkinan sebenarnya bisa sih. Bisa kan? Iya. Pakai bawang putih, popcorn bawang putih, manis. Yes. Itu kan bisa, emang. Iya, nanti kita cobain ya. Emang aku cobain. Tuh inovasi pemikirannya tuh udah maju. Memang aku. Kamu agak aneh cuma ya kayak gini nih yang suka. Saya. Ini aku potong atau enggak? Enggak, yang bawang putih ada. Bawang putih itu yang ada itunya kayak abis kayaknya di sini. Ini ada saya ambilin dari sini. Dipotong-potong. Ya, dipotong-potong. Satu aja. Karena percobaan. Kita nggak tahu rasanya kayak apa. Bawang putih. Oke. Kita bikin inovasi baru, popcorn pakai bawang putih. Oke. Ini karamelnya sebentar lagi. Hati-hati. Karamelnya itu tunggu sampai agak coklat ya. Iya, nunggu coklat. Hati-hati. Tepuk tangan dong, sepi banget ini loh. Itu nggak diaduk. Ini saya matiin langsung ya. Biar karena dia masih biar, cooking. Iya. Biar meleleh. Iya. Kayak kalian kalau melihat senyumku. Oke. Ini wanginya udah kayak begitu. Oke. Kamu mau tuangin? Mau. Hati-hati ya. Hati-hati ya, panas. Pelan-pelan. Dimangin lagi ya. Iya. Oke. Yusuf. Iya. Di muterin. Aku yang muter. Enggak.
Ya rata, lebih rata lagi. Jangan terlalu banyak. Baru kamu ini kamu aduk, kamu goyang-goyang. Biar dia rata. Ini udah gak bisa digoyang. Terus bawangnya kapan? Bawangnya ntar terakhirnya nih. Oke, oke, oke. Kan udah diiris tipis nih. Yo, yo, apa? Flora. Flora, Flora, ini Yola. Yola dan Flora. Yola dan Flora kan? Yes. Flora ini kayak udah jadi, Yola ini kayak udah jadi. Yep. Ya kan kamu yang nuangin si karamelnya, karamel tertuang udah cukup baik, ya kan? Flora juga yang ngaduk-ngaduk nih karamelnya sih karamel bagus nih sebenarnya. Kalau karamel yang kayak begini ya. Ini karamel bisa akhirnya buat jadi permen yang ini kamu tuh enggak sih? Permen. Ya, oh, yang dibentuk-bentuk. Yang dibentuk-bentuk satu sampai yang digulung tuh yang bisa langsung kayak dimakan kempes. Oh, iya, gulali. Gulali ya tuh ya? Gulali. Ya, cotton candy lah. Oh, iya, iya, iya. Itu karamelnya butuhnya yang seperti begini. Oh. Gitu. Kalau lebih encer daripada ini sebenarnya bukan karamel. Jadi air gula. Sebenarnya air ya ini sebenarnya udah bagus banget. Oke. Okay. Ya. Terus kita habis ini jualan cotton candy aja. Iya, benar. Jualan bukan gulali. Cotton candy. Apa? Kita kan jual... katanya bisa buat cotton candy. Ya kita jual ini aja, ngapain kita jualan ininya doang? Juga ya, apa keduanya? Ini sebenarnya bawangnya ya, bawangnya tuh sebenarnya nggak bisa. Cuma ya dari tadi Yola kayak niat banget dia. Pengen coba sih, pengen banget coba inovasi baru. Jadi ini kan saya aja nih korbannya. Oh. Oke. Okay? Ini kita juga kita makan roti popcorn pakai bawang putih. Ini idenya Yola nih. Oke. Okay? Inovasi baru, inovasi baru. Ini kita benar kita makan, kita cobain. Rasanya kayak apa? Gue juga nggak tahu. Berdoa dulu sih, Kak. Ini udah melewati tahap doa ini. Ini melewati tahap pasrah ini. Takut deh. Pulang yuk. Aneh ya. Kata pertama aneh. Anehnya ya, di mulut saya cocok. Tepuk tangan. Jadi pengen cobain juga? Belum. Gue gak percaya soalnya, jadi gue mesti cobain sekali lagi, oke? Okay. Kenapa? Soalnya ada manisnya, tapi ada pedasnya juga. Ah, iya benar. Tuh kan, aku bilang juga apa. Nah, terkadang genius itu disembunyikan ya, kadang-kadang ya. Hebat. Udah enak aja. Ntar suapan kedua udah mulai ragu nih. Tolong siapin itu ya. Tandu gitu apa enggak dong enggak gitu. Betadin kayak siapa minum betadin. Enggak. Percaya enggak percaya ya. Kalau kamu cobain sekarang saya enggak tahu mungkin karena ini tidak saya udah kebiasaan minum kopi apa bagaimana jadi bawang mentah pun rasanya oke. Okay. Ya. Cuma kalau dimakan dari manis sama ini menurut saya cocok. Okay. Siapa yang mau coba? Guys. Ini makanan super aneh ya, super aneh. Popcorn. Roti popcorn panggang tapi sama bawang putih. Ini pertama kali gue ngerasain makanan seaneh ini ya. Oke. Magical girl ya. Ini magical girl. Ini magical girls. Jadi cabi-cabi ini apa cabi tadi ya? Dua cabi. Dua cabi girls ini magical banget, aneh banget. Makanannya cuma gue makan aja suka. Gue jadi suka. This is so weird. I wanna try it again. Wah. And again sampai gue tahu apa sih ini kenapa ini sangat aneh sih. Wah, okay. Crunchy. Iya, ini crunchy ya dapet. Udah lengket ya? Kan? Yes. Apa-apa, lengketnya sih belakangan. Anehnya ini loh yang selalu ada. Oke, okay, guys. Roti popcorn pakai bawang putih. Bawang putihnya mentah, nggak diapa-apain. Langsung dimakan. Bawang putih itu lumayan buat kesehatan tuh oke banget ya. Apalagi kalau kalian nggak suka makan bawang putih. Ini mungkin resep yang bisa kalian explore. Kan? Oke, okay, from Winner's Kitchen. Aku Flora. Aku Yola. Kalian. Kita dari Duo Cabi. Duo Cabi, thank you very much. Hari ini benar-benar... Eye opening yang gue gak sangka, oke. Okay. Ini harus gue contek dan harus gue perbaiki lagi menunya, ntar gue jadi menu gue mau nyolong. Oke, okay, bye! Thank you, Kak Steve! Hai, apa kabar kau di sana? Ku datang berikan semangat. Siapkan dirimu, beri senyum baikmu, ayo sambut sang mentari. Janganlah takut untuk bermimpi. We can be winners. Hadapi semua tanpa ragu. We can be winners. Kalahkan dirimu untuk jadi yang terbaikmu. Percayalah kita pasti.